Ayo kita turun dari seluncur. Sungguh sebuah gaya rambut singa yang tampan. Singa besar datang untuk menangkap Kiki. Gaya rambut singa hilang. Sihirku telah hilang. Koyaki, ini bukanlah sihir. Itu listrik statis. Listrik statis membuat rambutmu berdiri. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah arus listrik lemah yang dihasilkan ketika benda-benda bergesekan satu sama lain. Misalnya, terkadang menyisir rambut bisa membangkitkan listrik statis. Apakah menyisir rambut membangkitkan listrik statis? Aku punya ide. Ayo coba gunakan sisir plastik kecil. Tidak cukup, aku membutuhkan lebih banyak listrik statis. Sebuah sisir kayu besar. Mengapa tidak ada listrik statis? Anehnya, tidak semua bahan bisa membangkitkan listrik statis. Jadi apa yang bisa kita gunakan untuk membuat listrik statis? Ayo kita pergi ke laboratorium bersama-sama dan mencobanya. Latihlah tangan dan otakmu. Ayo berkreasi bersama. Ke laboratorium. Ayo pergi. Kita telah menyiapkan barang-barang ini. Sebuah sendok logam. Sebuah tongkat kayu. Sebuah balon. Sebuah penggaris plastik. Ayo kita coba. Gosokkan barang-barang itu ke rambut Koyaki dan lihat benda apakah yang bisa membangkitkan listrik statis. Sendok logam tidak mudah membangkitkan listrik statis. Balon bisa dengan mudah membangkitkan listrik statis. Tongkat kayu tidak mudah membangkitkan listrik statis. Penggaris plastik bisa dengan mudah membangkitkan listrik statis. Aku mengerti, tidak mudah membangkitkan listrik statis saat menggosokkan tongkat kayu dan sendok logam ke rambut. Mudah membangkitkan listrik statis saat menggosokkan penggaris plastik dan balon ke rambut. Kamu benar. Wah, Kiki, lihatlah, aku punya dua telinga besar. Itulah kekuatan listrik statis. Selain balon, listrik statis juga bisa menarik benda-benda lain. Ayo kita lakukan percobaan bersama-sama. Yeay! Kita membutuhkan barang-barang ini. Koin-koin. Klip logam. Sebuah handuk. Bola busa kecil. Sebuah penggaris plastik. Potongan kertas kecil. Ayo kita coba bersama-sama. Gosokkan penggaris pada handuk untuk membangkitkan listrik statis. Pindahkan penggaris plastik ke dekat mereka dan potongan kertas kecil tertarik oleh listrik statis. Listrik bola busa kecil tertarik oleh listrik statis. Listrik statis tidak bisa menarik klip logam. Potongan kertas dan bola busa kecil tertarik oleh listrik statis. Itu benar. Listrik statis bisa menarik benda-benda kecil yang tidak bermuatan. Itu sangat menarik. Aku baru saja tersengat listrik statis. Itu menyakitkan.
listrik statis nakal. Wah? Listrik statis benar-benar nakal. Aku suka gaya rambut singa. Tapi aku tidak suka listrik statis saat itu menyakitiku. Teman-teman, bagaimana menurut kalian?